エースもらうぞお前の技楽しくなってきたな。それ敗北者Assalamualaikum guys. Yo guys, kembali lagi dengan channel Ane Conet Gaming. Kali ini Ane masih membahas seputar game OPBW. Dan Ane mau lanjutin story yang di Grand Beat. Dan di sini kita akan bertemu Doflamingo. Ane akan bahas gimana ngalahin Dofla ini. Masuk ke pembahasan. Kita akan dihadapi 3 kali Doflamingo ini. Doflamingo ini akan memanggil puppetnya sendiri. Kita cukup bawa karakter skill area. Doflamingo yang asli akan berada di posisi tengah. Teman-teman cukup membuat puppet Doffy berpindah. Rekomendasi karakter. Ane sarankan bawa Chopper atau Shirohige Ult. Karena ultimate Chopper dan Shiro Ult bisa membuat formasi musuh acak. Jika tidak punya dua karakter ini, cukup hit puppet Doffy sampai darahnya habis dan regen. Selamat menikmati videonya guys. Terima kasih sudah mampir di channel Ane guys, hehehe. Saya beritahu, seharusnya puppet Doffy ini tidak bisa mati. Karena Ane mempunyai Big Mom Awaken ketiga, jadi puppet Doffy ini tidak bisa regen.
誰だと思ってる。 新しい時代にかけてきた。 Masuk bahas Doflamingo yang ketiga. Di sini full area saja sampai Fizz-nya mati semua. Dan ketika Fizz ini mati, dia akan berpindah ke arah kita. Dan ingat selalu pindahkan puppet Doffy ke posisi belakang. It's me!
俺を誰だと思ってる。 誰だと思ってる。 ちょっとごめんな、あんちゃん。そこどいてくるから。